Berkisah tentang sosok hantu Herlina yang bergentayangan usai terbunuh dalam suatu kecelakaan dan ingin membalaskan dendamnya, selama hidupnya Herlina merupakan sosok yang sering jadi objek perundungan oleh teman-temannya di pondok pesantren akibat kepribadiannya yang bisa dibilang aneh. Karena setiap menerima perbuatan tak menyenangkan dari teman-temannya, bukannya merasa sakit hati, ia justru tertawa suatu hari ketika seluruh guru dan pengurus pesantren mengadakan pertemuan kelas malam. Herlina justru berniat mencari perhatian dengan mencuri cincin berharga milik istri kiai pengasuh pesantren di sana. Usai mengetahui cincin tersebut hilang, seluruh tas siswa pun digeledah dan akhirnya pengurus menemukan cincin tersebut di tas milik Herlina. Setelah Herlina ketahuan mencuri, bukannya ia menghadapi hukuman, ia justru memutuskan kabur dari pondok pesantren. Tapi saat di perjalanan, ia mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Kisahnya belum berakhir. Herlina, yang bukan lagi manusia, kembali ke pesantren dan menyebabkan teror serta kejadian mengerikan di pesantren tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Herlina? Film yang disutradarai oleh Anggi Embara ini merupakan urban legend terkenal di Lamongan, Jawa Timur, dan akan tayang 7 Februari tahun 2024 di bioskop.